Ilar ajak Lesti tinggalkan Ria Ricis yang tengah debat dengan Teuku Ryan soal filter Instagram. YouTuber Ria Ricis dan Teuku Ryan berkunjung ke rumah Rizky Billar. Dalam kesempatan itu, pasangan yang baru menikah ini menceritakan awal mula kedekatan mereka. Sampai akhirnya, istri Billar, Lesti Kejora bertanya pada Teuku Ryan soal Ria Ricis. Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube Rizky Billar, Rabu, tanggal 8 Desember tahun 2021. Sang pedangdut ingin tahu, laki-laki asal Aceh itu lebih suka melihat Ria Ricis langsung atau tidak. Tapi lebih senengan lihat aslinya apa ngelihat di Instastory, tanya Lesti. Teuku Ryan kemudian menjawab lebih senang ketika melihat Ria Ricis secara langsung. Ia mengaku memilih bertemu tatap muka dengan sang istri ketika proses pendekatan. Setelah ketemu Ricis itu lebih seneng aslinya sih. Lebih seneng ketemu langsung, terang Teuku Ryan. Kemudian Ria Ricis justru berseloroh, mengatakan sang suami selalu minta pakai filter di Instagram. Sang YouTuber menuturkan pakai filter agar penampilan terlihat lebih baik di kamera. Masa sih, tapi kalau Instastory kamu selalu bilang pakai filter dong biar cantik, ucap Ria Ricis. Tak perlu waktu lama, Teuku Ryan langsung menepis ucapan adik Oki Setiana Dewi itu. Teuku Ryan mengungkapkan apa yang disampaikan Ria Ricis tidak benar sama sekali. Lanjut, ia mengaku tak suka pakai filter karena akan terlihat seperti perempuan. Ria Ricis kemudian langsung terbahak-bahak melihat reaksi sang suami yang sangat serius. Nggak pernah aku bilang gitu, nggak usah mengada-ada deh. Malah aku bilang kok pakai filter sih, aku kayak cewek jadinya, jelas Teuku Ryan. Hak cipta Instagram Ria Ricis dan Teuku Ryan malah berdebat soal pemakaian filter di Instagram. Instagram, Ria Ricis kemudian menyangkal, karena dirinya akan terlihat jelek ketika tanpa memakai filter. Melihat Ria Ricis dan Teuku Ryan malah berdebat, Lesti mengajak Billar untuk walkout. Tapi aku kalau nggak pakai filter, kan burik, tutur Ria Ricis. Nggak burik, beneran bagus, kamu cantik, beber Teuku Ryan. Aktor 26 tahun itu kemudian setuju dengan keputusan sang istri agar meninggalkan Ria Ricis. Billar justru membiarkan Ria Ricis dan Teuku Ryan yang membuat konten sendirian. Ia tak perlu khawatir karena penonton pasti banyak karena Ria Ricis miliki banyak subscriber. Ayo sayang, biarin aja mereka ngonten sendirian, tandas Billar. Setelah Billar dan Lesti bercanda dengan walkout, Ria Ricis justru berniat mengambil alih konten. Pada momen itu, keduanya masih melanjutkan perdebatan soal penggunaan filter. Ketika Lesti melambaikan tangan pun tidak dihiraukan oleh Teuku Ryan dan Ria Ricis. Aku lebih suka nggak pakai filter, kata Teuku Ryan. Tapi aku nggak pede kalau pakai filter. Masalah filter belum selesai, tambah Ria Ricis. Merasa tidak enak dengan Lesti dan Billar, Teuku Ryan meminta sang istri menyudahi perdebatan. Secara halus, ia mengingatkan agar melanjutkan pembahasan di rumah saja. Nggak enak, kita sambung di rumah aja ya, imbu Teuku Ryan. Setelah itu, Billar dan Lesti kembali duduk bersama Ria Ricis dan Teuku Ryan sembari tertawa. Pun, Ria Ricis mengelus perut sang pedangdut dan berharap segera diberi momongan.